Aceh harus segera bangkit. Harus segera dia lepas dari cap stempel sebagai wilayah yang miskin. Kita mau lepas itu label wilayah orang miskin. Kita akan bangkit. Maka yang pertama, sebelum kita mengajak semua kalian masyarakat yang ada di wilayah Aceh ini, konsolidasikan barisan Partai Nasdem di sini. Konsolidasikan barisan Partai Nasdem di sini. Siap? Beritahukan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang ada di wilayah kita. Katakan, ada niat baik dari Partai Nasdem ini. Ada niat yang tulus dan ikhlas dari pendiri partai ini untuk membangun Aceh kembali, bangkit ke atas apabila kepercayaan itu masih tetap diberikan kepada Partai Nasdem. Kepada saudara, saya mau melihat bumi Aceh yang melahirkan saya ini adalah terdiri dari masyarakat dan rakyat Aceh yang bersatu untuk satu kita sebagai sesama warga Aceh. Memperjuangkan sesuatu yang berarti, membangkitkan kembali kehidupan yang penuh dengan rasa damai, hidup yang sejahtera, dan membanggakan kita sebagai orang Aceh. Kita butuh pemimpin-pemimpin baru lahir dari Aceh. Bukan hanya untuk Aceh, tapi untuk sumbangan Aceh terhadap negeri kita yang tercinta, Indonesia.